kanan atau kiri perjalanan manusia. Shizuka! Ada apa? Nanti sore aku main ke rumah kamu, boleh tidak? Aku mau mengembalikan buku yang kupinjam. Sekalian mau memperlihatkan komik baru. Oh, boleh Nobita. Benar nih. Kalau begitu setelah makan, jam 3 aku datang ya. Nanti kita kerjakan PR sama-sama ya. Iya, aku tunggu. Asiknya, hari ini PR-ku pasti selesai. Dan mumpung sekarang masih ada banyak waktu, sekali-sekali aku mau pulang lewat jalan yang berbeda. Wah, sepertinya itu pertanda buruk. Aku sial sekali. Biasanya aku memang tidak pernah lewat sana. Aku selalu belok kiri. Saya adalah seorang petinju yang profesional. Saya tidak pernah takut. Apa yang kamu alami sama seperti cerita Kurasa Oiwa. Kurasa Oiwa, dia adalah seorang juara dunia tinju. Suatu hari, dia yang biasanya belok kiri untuk pulang ke rumahnya, entah kenapa tiba-tiba memilih untuk belok kanan. Cih, menyebalkan sekali orang-orang ini. Sesekali aku lewat sini saja. Hei, kamu sudah menginjak kakiku. Tapi kenapa tidak minta maaf? Kamu berani ya? Maafkan aku. Sudah telat kau. Hei, tunggu. Apa yang kalian lakukan? Awas kau ya. Berani-beraninya ikut campur ya. Rasakan ini. Hebat sekali. Maukah kau ikut aku ke rumahku sekarang? Sebenarnya aku pemilik sasana tinju. Kebetulan sedang mencari atlet. Itu memang cerita yang sangat bagus ya. Padahal awalnya Oiwa sekedar tidak sengaja memilih belok ke kanan, lalu ikut pertandingan, kemudian menjadi juara dunia. Dengan kata lain, jalan yang kita pilih apakah kanan atau kiri, keduanya bisa mempengaruhi masa depan kita seperti apa nantinya. Tepat sekali. Seandainya saja tadi aku belok kiri seperti biasa, mungkin aku bisa bernasib beruntung seperti Oiwa juga. Ya, itu mungkin saja. Doraemon, ada tidak ya alat yang bisa menunjukkan sebaiknya kita pilih jalan ke kanan atau ke kiri? Mana ada alat yang seperti itu? Tolong dong, Doraemon. Tadi saja kehidupanku sangat terpengaruh dari apa belok kanan atau ke kiri. Pilih kiri atau kanan itu kan sangat membingungkan. Bagaimana ya? Makanya, aku ingin meminjam alat yang bisa menunjukkan jalan yang tepat. Tapi alat seperti itu... Tolonglah, Doraemon. Iya, baiklah. Tapi ini bukan untuk penentu nasib ya. Pemeriksa rute. Misalnya, aku ada di posisi sedang bingung apakah harus belok kanan atau kiri. Mula-mula kita periksa dulu sebelah kanan. Kalau aku memilih lewat kanan, inilah yang akan terjadi. Baterainya habis. Jadi aku akan lewat kiri, tidak akan lewat kanan. Begitu caranya. Tapi hanya bisa memperlihatkan kejadian 10 menit ke depan. Memang sedikit berbeda sih dengan yang aku mau tadi. Tapi sepertinya menyenangkan. Nobita, kamu mau kemana? Mau ke rumah Shizuka, sebentar. Aku juga sudah bawa banyak cemilan loh. Nah, pertama, bagaimana kalau lewat kanan? Wah, itu aku sedang berjalan. Kakimu tercebur ke got. Sial sekali. Kalau begitu, lewat sini saja. Tapi sekarang aku kan jadi tahu kalau aku mengalami kecelakaan. Aku bisa lebih hati-hati. Aku jalan di tengah-tengah saja ya. Ya sudah, kita lihat nanti. Tuh kan, prediksi alat pemeriksa rute itu tidak mungkin salah. Pasti terjadi. Kalau begitu bilang dari awal dong. Kalau yang ini bagaimana ya?
Permisi, Dek. Hmm? Apa kamu tahu rumah keluarga Suzuki di mana? Ya, itu di persimpangan yang di sana itu, paman belok kanan, kemudian langsung belok kiri lagi, lalu... Maaf, boleh kamu antarkan paman ke sana? Merepotkan, lewat sini saja. Tunggu, Nobita. Padahal membantu orang menunjukkan jalan kan hal yang baik. Si Suka itu sudah menunggu, tahu? Kalau tidak buru-buru. Pak Guru. Ternyata kamu, Nobita. Nobita, jam segini kamu sudah pergi main ya? Memangnya pekerjaan rumah kamu sudah kamu kerjakan? Kalau sampai kamu tidak buat, Bapak hukum 10 kali lipat. Ini PR-ku udah di sini kok. Oh, mana. Coba Bapak lihat. Belum dikerjakan, Pak. Nobita, kalau belum buat, kenapa kamu malah pergi main? Kamu selalu seperti ini, selalu jarang membuat PR. Benar-benar kecewa dengan kamu. Apa begini kelakuanmu setiap hari? Apa hukuman yang Bapak berikan tidak pernah kamu pikirkan? Jadi nasihat Bapak selama ini kamu anggap apa? Bapak sakit hati, tahu? Kamu lihat kemana? Lihat Bapak. Jadi lebih lama kan? Coba kalau tadi kamu lewat sana. Apanya? Lewat sana juga sama kok. Mungkin. Nah, kalau begitu, ayo kita lihat kejadian yang tadi. Wah, paman jadi tertolong. Terima kasih banyak ya. Tidak apa-apa, senang bisa membantu. Wah, Nobita. Kamu membantu menunjukkan jalan ke paman ini? Aku... Wah, hebat. Sebenarnya kamu ini anak yang sangat baik. Bapak bangga padamu. Aku jadi malu nih. Baiklah. Mau kemana, Nobita? Mungkin masih sempat. Itu dia. Suzuki. Ini dia. Ini rumah keluarga Suzuki. Iya, aku juga sudah tahu kok. Nobita! Bukannya langsung pulang, malah mondar-mandir di sini. Sekarang cepat pulang dan kerjakan PR-mu. Nobita! Doraemon, jangan ke sini! Nobita, bagaimana kalau kita pulang saja? Kerjakan PR di rumah. Tidak mau, aku kan sudah janji. Apapun yang terjadi, aku akan ke rumah Suka. Ya benar saja. Selanjutnya kalau ke sini. Apa tidak ada jalan yang lebih baik? Kalau ke sini? Hei, Nobita! Hari ini kamu harus ikut latihan baseball. Mengerti gak? Benar itu. Jangan kabur ya. Tapi kalau begini sekarang lagi, awas ya. Akan kuberi hukuman. Nasibku buruk terus. Kenapa hal seperti ini hanya terjadi padaku? Sudah, setiap orang pasti punya hari buruk. Tidak benar. Tidak ada orang yang sosial aku. Aku hanya ingin pergi ke rumah si Suka. Kenapa lewat manapun sekarang tidak bisa? Sekarang harus bagaimana? Tentu saja bisa kalau kamu mau berusaha. Kalau kamu niat ke rumah si Suka, kamu sendiri harus berani. Tapi kamu lihat sendiri kan? Sekarang mau lewat manapun aku selalu sial. Kamu jangan cengeng hanya karena masalah kecil. Ternyata kamu salah mengerti. Memilih jalan yang lebih baik itu bukan berarti selalu jalan yang tidak ada rintangannya sama sekali. Contohnya Kurasa Oiwa. Bukan hanya karena jalan, tapi karena berani. Makanya dia bisa jadi juara dunia. Ayo berdiri. Jangan menyerah, Oiwa. Berdiri. 4, 5, 6, 7, 8. Maju. 5. Sulit atau mudahnya jalan, kamu tidak boleh menyerah. Kalau berusaha, pasti ada hasilnya. Iya, itu benar. Itu benar. Selama ini aku salah. Baiklah, aku akan pergi. Apapun yang terjadi nanti, aku akan pergi ke rumah Suka. Itu baru benar, Nobita. Ayo, berangkat. Semangatlah. Semangatlah, Nobita. Aku pergi, walau ada angin topan sekalipun. Aku tidak akan menyerah. Benar, terus seperti itu. Aku pasti bisa. Nobi.
aku tidak akan kalah. Hebat, Nobita. Kamu yang sekarang pasti bisa. Walau apapun yang menghadang, aku akan tetap pergi ke rumah si Suka dan mencontek PR-nya. Kalau itu sih tidak benar.